Nyonya Adit M. Fadil Imran, Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Metro Jaya, resmikan TK Kemala Bayangkari 51 Karawaci Tangerang Kota dengan ditandai pemotongan pita dan juga penanda tanganan di batu prasasti yang didampingi Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Metro Tangerang Kota, Nyonya Endang Dionijiu. Dari informasi yang dihimpun, TK Kemala Bayangkari 51 pada 4 bulan yang lalu, tepatnya 6 Juni 2021, terbakar. Diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa atas musibah tersebut, namun material bangunan serta sarana dan prasarana habis terbakar tanpa sisa. Pasca terjadi musibah kebakaran, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Dr. Muhammad Fadil Imran melalui Kapolres Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Polisi Dionijiu De Fatima berjanji akan membangun kembali TK Kemala Bayangkari 51 Tangerang Kota. Sebagai bentuk pencegahan di kemudian hari, kami juga berkoordinasi dengan dinas, yaitu 1. Pelaksanaan patroli dan piket dari Polsek Karawaci pada jam rawan. Yang kedua, pemasangan kamera CCTV pada tempat rawan. Yang ketiga, pemasangan alarm tombol, yaitu jika terjadi kesalahan pada listrik. Yang keempat, penempatan cuci tangan spanduk himbauan 5M pada setiap kelas dalam rangka pemulihan penularan COVID-19. Dan yang kelima, pengadaan alat pemadam api ringan di tempat-tempat tertentu. Kepada Ibu yang kami muliakan dan hadirin yang kami banggakan, sistem deteksi potensi gangguan tersebut mengacu pada arahan dan petunjuk daripada Ibu Ketua Bayangkari, Pengurus Bayangkari Daerah Metro Jaya, dan juga dibantu oleh Pengurus Bayangkari Cabang Metro Tangerang Kota. Sebelum kami mengakhiri sambutan ini, kami selaku Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Metro Tangerang Kota serta semua pihak yang telah membantu sehingga TKKB 51 Karawaci ini dapat berfungsi dengan semestinya. Pada kesempatan ini, kami mohon kepada Ibu Ketua berkenan untuk meresmikan TKKB 51 Karawaci Cabang Metro Tangerang Kota. Jadi saya terima kasih juga untuk Bapak Kapolres berserta dan untuk mensupport pembangunan gedung ini ya, berjalan dengan lancar Pak, dan saya lihat ini bagus sekali. Saya harapkan mungkin bisa cabang-cabang lain nanti mungkin kalau ada perbaikan bisa seperti ini, karena benar-benar saya lihat bersih, terang, tidak gelap. Dan lebih baik dari gedung sebelumnya. Alhamdulillah. Baik, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini 15 November 2021 atas kunjungan daripada Ibu Ketua PYKB Daerah Metro Jaya beserta pengurus dari Bayangkari Daerah Metro Jaya mengunjungi peresmian dan meresmikan kembali TK 51 pasca kebakaran pada tanggal 6 Juni 2021 berjalan dengan lancar. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Kapolres beserta jajarannya yang telah membantu, mendukung, dan juga atas terbangunnya daripada bangunan TKKB 51 Karawaci ini. Dan semua ini terdukung dari Bapak Kapolda Metro Jaya yang tidak tentunya menyampaikan bahwa penampilan mako, penampilan daripada sarana-prasarana porin harus dikedepankan. Saat ini TKKB 51 Karawaci sangat bagus ya dan rapi, kemudian juga sarana-prasarana sudah mulai terpenuhi satu persatu. Dan ini semua juga didukung oleh para pengurus cabang PYKB cabang Metro Tangerang Kota yang bahu-membahu untuk juga merapikan dari mulai administrasi sampai kepada sarana-prasarananya. Nyonya Adit M. Fadil Imran usai meresmikan TK Kemala Bayangkari 51 kepada media menuturkan,
Pendidikan merupakan yang utama, serta sarana dan prasarana menjadi penentu kualitas belajar mengajar. Bagi saya, pendidikan yang utama ya. Pendidikan utama terutama sekolahnya ya. Kualitas sekolah itu paling menentukan. Jadi kalau peralatannya lengkap, terus guru-gurunya berkualitas, sekolahnya nyaman, anak-anak kurasa ikut nyaman juga. Belajar semangat, setiap hari datang sekolah pasti ceria. Terus lihat sekolahnya bersih, sehat, otomatis mungkin saya rasa yakin pasti gembira anak-anak bermain. Jadi kita juga semakin senang kalau banyak murid-murid dari lingkungan sini mendaftar ke sekolah kami. Ketua Bidang Sosial Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Metro Tangerang Kota, Nyonya Ade Pratomo mengatakan, di tengah pandemi saat ini belajar tetap berjalan dengan menerapkan ketat protokol kesehatan. Dan dirinya bersyukur anak didik TK Kemala Bayangkari 51 berhasil meraih juara tingkat daerah. Iya, alhamdulillah banget. Kemarin kita kan dalam rangka Hari Pahlawan gitu ya, ada adik kemerdekaan juga hari ini, kita Hari Guru ini memang kita ada perlombaan dari pengurus pusat dan daerah itu lomba vlog siswa tingkat TK. Nah, kami alhamdulillah mendapat juara ketiga ya kan. Alhamdulillah banget. Jadi kita di tengah pandemi ini kita melaksanakan syuting juga tetap protokol kesehatan ya. Jadi kita ketat protokolnya dan alhamdulillah dengan usaha anak-anak kami dapat memenangkan juara ketiga tingkat ya. Harapan kami untuk kami sampaikan kepada para guru ya, barangkali guru-guru TK 51 semangat kembali yang tadinya memang agak ya penuh musibah ya, kami saya harapkan bisa semangat dengan pembangunan renovasi yang alhamdulillah kata ibu ketua kami sangat bagus dan sudah layak untuk beraktivitas kembali. Semangat juga buat anak-anak TK 51 dan 12. Di tengah pandemi saat ini serta Kota Tangerang memasuki PPKM level 1, TK Kemala Bayangkari 51 Kota Tangerang akan melaksanakan proses belajar mengajar dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan Dinas Pendidikan. Baik, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan bahwa untuk PTM ini ada beberapa syarat yang harus kami penuhi. Salah satunya adalah guru-guru kami harus sudah tervaksin, kemudian juga murid-murid juga dalam keadaan sehat, terus kemudian himbauan-himbauan protokol kesehatan juga harus kami patuhi. Dan saat ini anak-anak juga sudah melaksanakan 2 kali dalam seminggu dan 5 anak setiap harinya. Harapannya dengan terbangunnya TKKB 51 Karawaci dapat bermanfaat bagi anak-anak, tempat yang menyenangkan. Mereka dapat mengekspresikan, menstimulasi mereka untuk memberikan karya-karya mereka.